kan banjir di gunung hujan gitu. Jadi kesini banjir. Terus ada perasaan takut nggak Bu dengan banjir gini Bu? Takut lah. Seperti apa Bu? Pas kebetulan malam ya. Kebetulan malam kita kan ribet angkat-angkat barang-barang kasur harus di atas-atasin. Harapan Ibu seperti apa ini? Harapannya ya benerin aja sungainya, dikasih tanggul. Dibenerin kalo aja pokoknya lah, biar kalau banjir nggak masuk ke kampung, ke rumah-rumah warga. Nah, aliran sungai Kali Cisi dari sananya mungkin dari Gunung Handeuleum kalau nggak salah kata orang tua dulu. Hmm. Jadi kalau musim penghujan memang suka sering banjir, ini ya kalau yang sekarang main kecil nih Pak ya. Kalau yang tapu-tapu harimah yang musim penghujan besar, nyampe ke sini ke tempat kita berdiri ini. Terus kira-kira ada berapa rumah Pak yang terendam? Yang terendam yang paling Pak, yang terendam ke 12 rumah ada. Kalau tempo hari belakangan atau kebelakangan ada yang hancur itu yang parah ya istilahnya 4 rumah.